pohon rempal ya Mas ya? Rampal. Oh, rampal. Oke. Tapi sekarang enggak orang. Gimana ya? Ini mengenang zaman saya waktu masih kecil. Oh, napak tilas lagi ya, ya ceritanya. Di Pasar Tawangmangu. Itu zamannya masih ada kakek. Sekarang mereka berdua sudah meninggal. Mungkin melihat kita dari atas. Ini apa namanya? Mbak Mamu paling suka ini. Rawon. Mbak Siamu itu paling suka rawon. Mbak Siamu. Ya. Say hi dong sama Mbak Siamu di atas. Halo Mbak. Aku makan. Oke guys, ini adalah rawon rempal. Rempal. Gimana sama rawon yang titit itu? Kalau yang itu mereka enggak apa kita mereka punya ciri khas sendiri. Mulai punya ciri khas sendiri, rampal punya ciri khas sendiri. Tapi ini rawon asli Malang. Asli Malang ya. Rampal. Rawonnya orang dari sejak 1957. Nah, ini rawon asli Malang nih guys. Ini rawon rampal nih guys. Perlu dicoba. Perlu dicoba ya. Ke Malang. Nah, pasti. Ini aku baru pertama kali makan rawon di sini. Oke, rekomendasi dari Mas Es. Oke guys, yuk makan yuk. Makan yuk, makan. A few moments later. Ambil keropok segede gaban gini. Ini cocok untuk napok sopo ya? Oh, lebih lagi. Ini keropok jumbo ini. Iya. Apa judulnya? Enggak ada judulnya itu. Enggak ada keropok apa ini? Oke guys. Oke guys, ini adalah tempe mendol. Dari sebenarnya itu dari tempe bosok, tapi tempenya Jawa itu beda guys ya. Tempe bosok terus dibumbuin, terus diremet-remet gitu, terus ya, dikepel-kepel. Gimana ini? Suka ya? Enak. Memang beda emang kedelainya. Lihat, kan. Pak, ini senengannya Pak Mangku ini. Memang khas Malang banget. Sama senengannya Mbak Bayut ya? Mbak Bayut seneng ya? Seneng banget. Enak banget. Ini namanya tempe mendol nih loh guys. Ini versi utuhnya kayak gini nih. Nah. Please subscribe, like, comment, and share video YouTube channel ini. Thank you.